Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Rike Saputra. Kali ini kita akan menyambung video yang sebelumnya. Kali ini kita akan membuat Golbi celana pria. Simak terus sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share agar video saya bisa berkembang. Pertama, kita sediakan bagian celana yang sebelah kiri di bagian depannya. Lalu kita ambil kerah keras, kita ukur bagian yang kita mau bikin golbi. Kita ngukurnya melebihi dari ukuran kain tersebut. Dari titik ini ke bagian kain yang sudah ditentukan, kita jahit. Setelah kita jahit, kita tandai, kita garis pakai kapur melengkung, lalu kita gunting. Setelah gunting itu jadinya, jadi kainnya kita gunting di bagian lengkungannya agar mudah menjahit pada lengkungan tersebut. Lalu kita jahit beserta jahitan sekitar 1/2 cm. Sisanya kita buang, kita tinggalkan sekitar 1/2 cm. Jadi inilah golbi pada celana pria. Simak terus video selanjutnya, cara menggabungkan bagian depan dan belakang celana pria.